Kemudian yang ketiga, pemerasan untuk jadi kemudian kasus pencabulan di bawah umur. Menggedor pintu korban, rumah korban. Akhirnya korban keluar, diancam dengan bengok-bengok. Intinya kan gitu. Nah, korban jangan bilang kepada siapa-siapa. Akhirnya karena takut korban masuk, pelaku membawa sepeda motor yang berada di jalan. Sementara menuntut. Untuk pelaku sendirian. Dua orang. Untuk sementara yang berhasil diamankan semuanya satu orang. Apa orang mana? Pelaku orang kandang mas. Kandang mas. Tidak bisa menyakitkan. Terpaksa itu. Terpaksa kenapa? Ya, karena mau pulang. Pulang kemana? Pulang dari jalan. Dari mana? Dari jalan-jalan. Sengaja? Itu emang sengaja nekat mau mencuri atau bagaimana? Ya, sama teman saya itu, teman saya yang kasih gambaran, terus saya disuruh. Ya udah, nggak apa-apa. Kok berani ngaku intel? Idenya siapa? Ya alhamdulillah saya orang kepercayaan dari Sumatera. Oh, kepercayaan dari itu? Anggota intel? Iya. Orangnya masih. Terus kamu ngaku-ngaku intel? Ya, bawa senjata kan enggak? Enggak, senjata. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.